Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai pemain asing tim Persebaya Surabaya yang sempat diragukan. Perlahan, pemain asing tim Persebaya Surabaya asal Brasil seakan membuktikan bahwa dia layak untuk membela tim Persebaya. Jika diingat kembali, kehadiran Silvio Junior pertama kali di Persebaya kerap mendapat sorotan dari bonek. Hal itu karena saat pertama kali hadir, Silvio Junior terbilang jarang mencetak gol untuk tim Persebaya. Namun, seiring berjalannya waktu, Silvio Junior justru berubah menjadi pahlawan di tim Persebaya setelah melewati 3 momen pertandingan penting. Pemain asing asal Brasil tersebut ternyata sudah menjadi pahlawan bagi tim Persebaya sebanyak 3 kali di BRI Liga 1 tahun 2022. Yang pertama, Silvio Junior menjadi pahlawan saat tim Persebaya menumbangkan Persita Tangerang. Pada pertandingan tersebut, Silvio Junior menciptakan 1 assist dan menghantarkan timnya menang 2-0. Untuk yang kedua, Silvio Junior menjadi pahlawan saat tim Persebaya mengalahkan PSS Sleman di pekan ke-7. Silvio Junior mencetak gol jelang pertandingan selesai dan mengantarkan tim Persebaya menang tipis atas PSS Sleman dengan skor 1-0. Sedangkan untuk yang ketiga, Silvio Junior menjadi pahlawan saat tim Persebaya mengalahkan Arema FC pada pekan ke-11. Di laga itu, Silvio Junior melesatkan 1 gol dan mengantarkan timnya menang dramatis atas Arema FC. Mudah-mudahan Silvio Junior terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.